Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas lagi soal kode redeem yang kita butuhin untuk klaim token gold ya guys. Token gold untuk nih, untuk menukarkannya dengan bundle cowok ini guys. Jadi token goldnya ini bisa kita dapetin dengan cara nonton live streaming. Karena token goldnya ini bisa kita dapetin dari kode redeem yang dibagikan waktu live streaming FFML season 5 ini guys. Ini baru aja kelar ya guys. Saya buat video ini di jam, nah kalian bisa lihat di sini jamnya tuh 22.26, baru aja kelar live streamingnya. Dan kita langsung cobain aja ya guys. Kita redeem aja langsung kodenya. Kita langsung siap-siap aja. Jadi langsung aja masuk ke berita dan kita langsung masuk ke website kode redeem guys. Oke, ini klik hanya sekali aja. Nah, ini dia, kita tinggal masukin aja ya. Kita tinggal masukin aja kode redeem-nya, guys. Sekarang kita beralih dulu untuk lihat kode redeem-nya, guys, di live streaming yang baru aja kelar, guys. Oke, ini dia untuk kode redeem yang pertama. Oke, sekarang kita langsung masukin aja kode redeem yang pertama, guys. FFML ikut FFML P4NA. Kita langsung konfirmasi aja dan hasilnya tuh error kayak gini. Di sini ada notice failed to redeem. This code is invalid or redeemed nih. Jadi ini sama aja kayak kode redeemnya tuh udah di redeem orang lain gitu guys. Nah kalau kita baca dari notice-nya, kode redeemnya itu cuma bisa dipakai satu orang doang guys. Berarti kita harus cepet-cepetan dong ya. Itu parah banget sih guys. Masa iya ribuan player, jutaan player Free Fire harus berebut satu kode redeem doang ya. Harusnya sih kode redeemnya bisa dipakai banyak orang atau semua player ya guys, nggak cuma satu orang doang guys. Tapi nyatanya di sini ini nggak bisa kita klaim nih guys. Ini parah banget sih. Ini udah dua kali live streaming dan hasilnya error kayak gini guys. Entah Garena nggak tahu mungkin ya kalau kode redeemnya tuh error guys. Parah banget sih. Kita coba lagi ya, kita lihat kode redeem yang kedua sekarang guys. Ini kan yang pertama, kita lanjut ke kode redeem yang kedua. Nah ini dia untuk kode redeem yang kedua, kita langsung klaim lagi. Jadi beda di bagian belakangnya doang, 5K6E, kita langsung masukin aja ikut FFML 5K6E. Nah ini dia ya guys, kita langsung konfirmasi dan hasilnya error juga guys. Ini parah banget. Garena mungkin nggak tahu ya guys kalau kode redeemnya tuh bermasalah kayak gini guys. Jadi kita harus gimana coba? Ini sedangkan kita harus mendapatkan token goldnya dan token goldnya tuh cuma bisa kita dapetin di situ doang guys. Cuma ada di kode redeem FFML itu doang. Jadi kalau error kayak gini terus bisa jadi kita nggak bakal bisa dapetin bundlenya nih guys. Semoga aja Garena cepat memperbaiki masalahnya ya guys. Entah di orang yang nggak tahu mungkin ya, tim Garena mungkin nggak tahu kalau kode redeemnya itu error guys. Ini parah banget sih. Kita coba redeem sekali lagi ya. 5K6E. Nah ini dia kita redeem dan hasilnya tuh masih juga error guys. Padahal tadi pas live streamingnya masih berjalan, saya tuh udah langsung ngeredeem guys kodenya. Tapi tetap aja error guys. Jadi memang ini kesalahan dari Garena sih kayaknya. Mungkin mereka nggak tahu ya kalau kode redeemnya tuh error guys. Jadi ya mau nggak mau kita belum bisa klaim gold tokennya ini guys. Padahal kita butuh 15 gold token. Di sini saya cuma punya 9 doang, masih kurang 6 lagi ya guys. Padahal kalau kode redeem yang sekarang tuh bisa diklaim, harusnya saya udah bisa klaim bundlenya nih guys. Tapi sayang banget karena kode redeemnya error, saya nggak bisa ngeklaim bundlenya nih guys. Entah ya kode redeemnya ini bisa dipakai kapan guys, atau di hari akhir besok. Jadi kode redeemnya tuh cuma sampai tanggal 6 besok nih guys. Karena cuma ada 3 season ya. Di sini ada, ini harusnya kita bisa dapat 8 nih guys di hari kedua ini.
Dan kalau memang kode redeemnya masih juga error, berarti kita tinggal ada kesempatan satu hari lagi. Dan saya takutnya besok error juga, guys. Jadi kita nggak bakal bisa dapetin gold coin tokennya ini, guys. Wah, gila, ini parah banget sih. Padahal ini bundlenya bagus ya, guys. Ini padahal bundlenya bagus, bundle cowok lagi. Tapi kayaknya kita dipancein Garena nih, guys. Karena gold coin tokennya tuh nggak bisa kita dapetin, Jok. Kalau udah kayak gini, saya juga bingung sih, guys. Harus gimana? Apa harus ngadu ke Garena ya, guys? Atau sekarang kalian mending komen aja di YouTube FF Esports ya, atau Free Fire Indonesia, bilang kalau kode redeemnya tuh nggak bisa dipakai, guys. Biar mereka tahu kalau kode redeemnya tuh error, guys. Jadi biar Garena tuh cepet nyelesain permasalahan ini, guys. Biar kita semua bisa dapetin gold gun coin tokennya ini, guys. Karena kita masih butuh 15, masih banyak banget. Sedangkan kode redeemnya tuh dari kemarin itu error terus, guys. Sampai sekarang pun masih error. Kita coba sekali lagi masukin kode redeemnya. Ikut FFML 5K 5K6E. Kita masukin dan konfirmasi hasilnya juga masih error, guys. Nah, ini coba kita masukin sekali lagi ya. Ikut FFML 5K6E dan hasilnya masih error. Kita masukin kode yang kedua, ikut FFML 4BNE dan kita langsung konfirmasi. Hasilnya juga masih error. Jadi memang ini kesalahan dari Garena, guys. Nah, jadi udah nggak ada cara lain, guys. Tokennya cuma bisa kita dapetin di situ doang. Semoga aja besok di hari terakhir kita bisa klaim tokennya, guys. Jangan sampai error lagi. Makanya sekarang kalian mending komentar aja di YouTube-nya Garena, bilang kalau kode redeemnya itu error, guys, dari hari pertama sampai yang sekarang. Oke, guys, jadi gitu aja ya. Saya nggak bisa bantu apapun karena memang ini pure kesalahan dari Garena. Entah kita harus cepet-cepetan atau gimana, karena kode redeemnya dari kemarin nggak bisa diklaim. Saya udah berusaha nonton live streamingnya dan klaim kodenya. Pas live streaming lagi berjalan pun masih tetap error, guys. Jadi nggak tahu lagi gimana caranya ya. Oke, guys, jadi gitu aja video kita kali ini. Terima kasih telah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.